biasa ku nikmati. Ku sambut pagi dengan segelas kopi beraroma kan kupu-kupu. Lunturkan rasa kaku bercampur pilu. Senyum pun bertebaran di mana-mana. Itu pertanda begitu ramahnya lingkungan di sekitarku. Sambil berharap hari ini cahaya akan menghampiriku. Kopi hitam ku kupu-kupu. Kopi hitam ku semangatku. Kopi hitam ku itu selalu. Kopi hitam ku kupu-kupu. Kopi hitam ku semangatku. Kopi hitam ku itu selalu. Senyum pun bertebaran di mana-mana. Itu pertanda begitu ramahnya lingkungan di sekitarku. Sambil berharap hari ini cahaya akan menghampiriku. Yeah. Assalamualaikum. Semangat siang kawan. Saya tadi nyoba spot lama pagi-pagi nggak ada. Sekarang saya mau coba casting aja pakai soplur karena kebetulan juga nggak bawa minnow. Mana tahu di sini masih ada. Kita coba aja lah. Oke. Biar turun dulu, baru retrip. Turun lagi, di pinggir sebelah depan dia. Ikannya masih di pinggir sana karena anak-anak ikannya banyak sekali di situ. Lemparan saya pun tidak sampai ke situ. Banyak anak ikan. Harusnya ada strike di sini. 1, 2, 3 ekor. Strike bro. Tambaran. Wes. Mantap. Wah, kok kolong. Gitu, bro. Akhirnya GT strike. Mantap. Pagi tadi saya pindah spot nggak ada. Coba casting di sini malah dicambar udah.
pakai soplur cireng dari Rerik Nusantara. Mantap bro, lumayan strike pertama. Terus coba warna lain. Mungkin kurang menantang warnanya. Jadi strike pertama sih dapat pakai ini. Kita coba aja warna lainnya, bro. Kita coba pakai yang cerah karena airnya sedikit gelap. Hijau, hijau royo-royo. Nah, kita coba si hijau. Hijau stabilo, bro, terang. Ayo. Iya, lebih terang ini. Lebih terang dan menantang. Strike, bro. Wah, lepas. Nggak. Jangan. Ha ha.